Halo sobat teman gaming, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Oke, kali ini gue bermain game Little Nightmare ya. Ini game offline yang lumayan seru ya untuk Little Nightmare ini. Dan kalau kita lihat di Playstore itu ini ya premium ya, jadi berbayar. Tapi gue ini menemukan yang gratisan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, di sini ada semacam tutorial untuk cara bermainnya ya. Kita bisa lihat di sini ya. Oke, langsung aja ya, kita confirm. Oke, ini gua nggak tahu ya apakah ini sudah full versinya atau tidak ya. Dan untuk ukuran size ini sekitar 1,4 GB ya kalau tidak salah. 1,4 GB ya. Oke, kita sekarang wah ini gelap banget. Sepertinya belum mulai. Oke, di sini ada scene sepertinya. Oh iya ya, ini sosok mother ya. Ini sosok ibu ya dari dunia Little Nightmare ini. Dan ya ini oke, kita sekarang terbangun dari sebuah kotak, koper apa kotak apa ini ya, kotak mainan apa ya, koper kayaknya. Oke, kita turun ya. Dan di sini kita bisa grab seperti ini. Oke, nah, ini buat apa ini belum tahu ya. Oke, dan di sini kita bisa menyalakan ya api ya, pematik api buat penerangannya. Dan wah gelap sekali ya. Oke, ini banyak pipa-pipa ya sepertinya di bawah. Jaringan pipa air, dan di sini ada semacam oke, ini lampu ya. Kita bisa nyalakan dengan lighternya. Oke, kita matikan lagi. Ini ada sebuah pintu, kita kita suruh tarik dan dorong. Oke, terbuka dan kita coba untuk masuk. Ini gimana cara masuknya? Oh, gini. Oke, kita nyalakan lighternya dan wah lorongnya sempit sekali. Oke, ini ada lorong lagi, kita nyalakan lagi. Oke, kita bungkuk lagi. Oke, kita tiba di sebuah area yang baru. Di sini ada iya, ada semacam pintu yang besar. Coba kita nyalakan lagi lighternya. Dan ada sebuah peti. Nah, ini apa ya? Gak ada itemnya. Oke, ini ada sebuah tangga. Kita coba naik ke atas. Ini dunianya benar-benar dark ya. Ini ada pintu lagi yang ini nggak bisa dibuka. Oke, di sini ada sapu dan ada sebuah ruangan lagi. Ini apakah? Ini kayaknya ada sebuah patung. Coba kita ambil. Ini buat kemana ya? Bentar, kita nyalakan dulu. Sapu buat apa sapu nih? Oh, nggak bisa diambil. Oh, kita ambil aja ini patungnya. Mungkin bermanfaat. Oke, dan ini ditaruh di mana ya?
Oh, ada pengawasnya, guys. Oke, sekarang kita coba naik. Oh, nggak bisa, cuy. Harus disimpan dulu patungnya. Oh, patungnya belum bisa dipergunakan. Oke, kita sekarang naik dulu aja ke atas. Gimana? Ah, gini naiknya. Oke, kita ada di dunia. Wah, ada yang menggantung di atas, tergantung. Itu ada mayat ya. Wah, serem juga nih. Dia gantung diri, kenapa nih? Oke, coba ini bisa naikin nggak? Oh, nggak bisa naikin. Oke, kita ke langsung saja. Nggak bisa, pintunya tinggi, cuy. Pakai kursi ini mungkin kita dorong. Ya, sepertinya kita dorong. Kita tarik. Oke, sebentar. Ini gimana sih? Coba kita putar. Oke, kayak gini. Kita coba dorong lagi. Udah apa sih ini? Hey, bagaimana pembukanya? Oh, elah, gini. Oke, kita nyalakan lagi. Ini ada kulkas. Apakah bisa dibuka? Oh, nggak bisa, terlalu berat. Kita masuk ke sini. Oke, kita nyalain lagi. Oke, sekarang kita kemana nih? Sini kosong. Matiin dulu lampunya. Sepertinya kita naik ke sini. Oke, terus kemana nih? Nggak bisa, cuy. Kemana ya? Oke, okay guys, stuck di sini nih guys. Kemana coba ini? Gak bisa ini. Kalau kita naik ke sini juga.
Ini kemana jalannya nggak tahu nih. Soalnya ini ada gas nih, nggak bisa naik. Nggak bisa pegangan lagi dia. Di sini nggak ada lubang juga ya. Oke, guys, mungkin demikian dulu ya untuk gameplay dari Little Nightmare ya. Oke, terima kasih nonton video ini ya. Bagi yang pengen coba ya, silakan. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, thank you and see you in the next video. Bye-bye.